Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Pak Menko, para Menteri yang hadir, dan juga para Diru Direksi, Bank, Bank Himbara, serta Bapak-Ibu sekalian, para pelaku usaha mikro kecil, baik yang hadir di istana maupun yang hadir secara virtual dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya paham, saya tahu bahwa Bapak-Ibu seluruh pelaku usaha mikro kecil saat ini berada pada kondisi yang tidak mudah kondisi yang tidak gampang kondisi yang sulit saya tahu omsetnya pasti turun labanya juga turun juga benar enggak ada yang omsetnya naik, keuntungannya naik. Ada kalau ada maju ke sini, enggak ada. Itulah yang saya bilang, saya paham bahwa kondisi sekarang ini memang kondisi yang tidak mudah. Omset turun, laba turun, dan itu tidak hanya dialami oleh bapak ibu sekalian, para pelaku usaha mikro kecil. Ini juga dialami oleh pelaku pelaku usaha di tengah dan pelaku usaha usaha besar. Semuanya mengalami. Ini juga tidak hanya dialami oleh pelaku pelaku usaha di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. 215 negara semuanya mengalami hal yang sama. Kita patut bersyukur bahwa. Uh, di dalam fakta lapangannya, kita masih bisa berjualan meskipun omsetnya turun separuh. Biasanya omset sehari satu juta, sekarang tinggal 500. Biasanya keuntungan 500, sekarang keuntungan tinggal 200. Tapi juga harus kita lihat negara-negara lain mengalami hal yang lebih parah dari kita, Ini yang patut dan harus kita syukuri bersama-sama pemerintah sekarang ini sedang berusaha keras untuk mengendalikan COVID, semua negara lain juga sama, dan kita harapkan nanti setelah mulai ada vaksinasi, vaksinnya sudah di, ini baru uji klinis, yang terakhir, yang ketiga di Bio Farma di Bandung, kalau itu nanti sudah selesai uji klinisnya, kemudian disuntikkan, vaksinasi dilakukan, kita harapkan insya Allah kondisi normal kembali itu akan muncul, sehingga omset Bapak-Ibu kembali normal seperti sebelum pandemi. Tapi memang keadaan sekarang belum memungkinkan untuk itu, tapi arahnya sudah jelas. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Jadi pemerintah telah meluncurkan dalam empat bulan ini berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil. Mulai dari subsidi bunga, sudah. Insentif pajak untuk MKM juga sudah. Kredit modal kerja yang baru sudah. Penempatan dana di perbankan untuk usaha-usaha mikro kecil dan menengah juga sudah. Oleh sebab itu hari ini kita tambah lagi. Untuk para pelaku usaha mikro kecil yaitu yang namanya banpres produktif. Banpres produktif. Yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil. Sekali lagi, Banpres Produktif ini, perlu saya sampaikan, ini ada hibah, bukan pinjaman, bukan kredit, tapi hibah. Saya harapkan ini nanti Banpres Produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal, untuk menambah barang-barang dagangan kita yang saya harapkan itu. Dan pada hari ini diberikan kepada satu juta usaha mikro kecil hari ini. Kita harapkan nanti di akhir Agustus akan dibagi kepada empat setengah juta usaha mikro kecil. Akhir September 9,1 juta. Oh. Dan setelah itu 12 juta. Jadi totalnya nanti 12 juta usaha mikro kecil yang akan diberikan banpras produktif ini. Sebesar 2,4 juta. Sekali lagi, bantuan ini nanti dananya akan langsung ditransfer ke Bapak-Ibu sekalian, tidak melalui pihak lain, tetapi langsung ke rekening Bapak-Ibu sekalian. Saya minta yang hadir di istana maupun yang hadir secara virtual, apakah Bapak-Ibu sudah pegang buku tabungannya? Sudah semuanya? Sudah? Oh, berarti pegang semuanya. Udah, ya, nanti tolong dicek ke rekening masing-masing sudah tertransfer belum hari ini atau paling lambat besok dilihat. Setelah itu nanti dilihat lagi. Yang belum dapat nanti secara bertahap akan masuk ke rekening-rekening Bapak-Ibu pelaku usaha mikro kecil yaitu sejumlah totalnya yang diberi nanti 12 juta usaha mikro kecil. Dan kita harapkan sekali lagi itu dipakai untuk tambahan modal babu semuanya untuk menambah barang dagangan yang ada. Saya ingin titip betul agar bahan beras produktif ini dipakai sebaik-baiknya dalam membantu usaha Bapak Ibu sekalian. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang konsumtif, tetapi dipakai untuk hal-hal yang produktif. Dan jangan lupa, ini saya juga titip dalam membuka usaha. Tolong perhatikan betul yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dengan penjual, dengan pembeli, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jangan sampai hadir di kerumunan-kerumunan dan keramaian. Nah, setelah nanti ada vaksinasi, silahkan. Kalau sudah keadaannya normal, kita kembali ke normal lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan mengakhiri sambutan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Panpres produktif untuk usaha mikro kecil saya nyatakan diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.